Penyakit lato-lato pada sapi. Ini udah mulai mengering ini. Nah, ini contohnya yang sudah saya bersihkan pakai sabun serai. Kita harus waspada, harus rajin memandikan atau mengobati supaya tidak menular ke sapi-sapi lain. Penyakit ASD atau lato-lato. Memang penyakit sapi merugikan bagi para peternak sapi yang berada di Indonesia ini. Dulu penyakit sapi PMK, petani sudah sangat merugi besar karena sapi-sapinya banyak yang mati. Sekarang menyusul penyakit sapi LSD atau lato-lato. Cara mengatasi atau cara mengobati penyakit lato-lato yang saya alami atau sapi saya kasih tokek. Tokek itu dibakar dulu sampai hangus seperti kopi yang digoreng bu. Setelah itu ditumbuk halus sampai seperti bubuk kopi. Cara mengobatinya, bubuk tokek tadi dibungkus atau kita bungkus pakai pucuk daun pisang. Biasanya sapi kan suka daun pisang yang pucuk itu. Kemudian dikasihkan supaya dimakan. Bisa juga pakai sabun serai. Sabun serai itu bisa kita dapatkan atau kita beli di apotek, tapi belinya jangan bilang untuk sapi, karena kalau bilang beli untuk sapi pastinya tidak ada. Bilang aja sabun serai yang biasa dipakai untuk manusia. Cara mengobatinya yang saya alami, sabun digosok-gosokkan ke penyakit lato-lato sapi itu. Tentunya tidak sekali langsung sembuh. Kita mengobati harus sabar, kita ulang-ulang berulang kali sampai 2-3 kali. Itu mungkin sudah mulai reda atau berkurang penyakitnya. Pengobatan harus diulang-ulang terus-menerus. Mungkin seperti itu pengalaman saya tentang penyakit sapi lato-lato dan cara pengobatannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau cara mengobati penyakit lato-lato tidak cocok atau tidak sesuai dengan pengalaman kawan-kawan semua. Saya cuma berbagi ilmu, mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Mungkin begitu kurang lebih pengalaman saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya saya tambah semangat membuat konten-konten yang baru.